Pecatu Sebeton. Ya, kali ini admin lagi berada di daerah Pecatu. Nah, Sebeton pasti tidak asing dengan ogoh-ogohnya ini. Nah, yuk kita lihat siapa undaginya, ayo. Nah, ini dia. Halo, Sa. Halo, Om Sastiastu. Sastiastu. Berapa tahun kita tidak ketemu nih, Sa? 5 tahun ya. 5 tahun ya. Setelah tamat kuliah. Sebeton, Pasok ini adalah teman kuliahnya admin dulu, yaitu di ekip PGRI Bali. Ternyata dia undagi ogoh-ogoh ini. Sek, boleh perkenalkan dulu sek, namanya sek, nama panjang sek. Nama panjang Iwayan Pasek Astawa Putra. Asli Pecatu? Asli Pecatu. Asli Pecatu, sebetul. Kesibukannya sekarang apa aja sek? Kesibukan sek apa aja sek? Selain kerja mengajar di sekolah, ya ngiburnya buat ogoh-ogoh. Ngibur ya? Niki ogoh-ogohnya tahun berapa nih buat sek? Niki 2019. 2019. Ya, tapi jadinya di nyepi tahun 2020. Apa judul gogohnya nih, Sa? Niki judulnya Sang Panci Korsike. Nah, ini kan gogohnya banyak, Sa. Ada 5 ya. Gitu. Proses pembuatannya memakan waktu berapa lama, Sa? Oh, niki kurang lebih sampai 3 bulan karena juga tiang tidak ambil setiap hari. Karena untuk mengisi jam kosong aja, untuk ngibur-ngibur aja, makanya lama jadinya. Menurutnya Sek, sistem kerumitan paling parah membuatnya ini di mana Sek? Yang pertama itu karena niki ekstrim. Apa aja gitu itu? Lidah ya? Lidahnya aja yang bertumpu. Jadi di situ letak kesulitannya, harus memikirkan tingkat bebannya antara ke kiri dan ke kanan harus seimbang jadinya. Berarti di untuk tapel menurutnya Sek gimana nih untuk membuat tapel rumit? Untuk tapel karena tiang juga terbiasa dari dulu dari ini, jadi khasnya memang seperti ini ya. Oh, berarti paling susah menahan beban intinya. Iya, perhitungan bebannya. Bebannya ya. Nah, ini Sek kan bilang dari Pecatu Sek ya. Nah, yang tiang tahu ogoh-ogoh di Pecatu itu terkenal dengan gaya ekstrim. Iya, betul. Sudah dari kapan apa namanya di Pecatu pakai gaya-gaya ekstrim nih, Sa? Oh, niki sudah dari sejak lama karena gurunya juga satu tahunnya. Untuk ekstrimnya niki memang terkenal di Pecatu, ogoh-ogoh semuanya ekstrim. Dan ekstrim. Niki ogoh-ogohnya Sa sudah pernah mengikuti lomba nggak, Sa? Iya, sudah. Tahun 2020. 2020. Iya. Bisa dijelaskan di mana aja, Sa? Tahun 2020 pertama niki ikut lomba di Banjar Kedaton Kesiman. Kesiman ya. Yeah. Boleh tiang, juara di sana, Sa? Nggih, boleh. Tiang juara 2. Wah, mantap. Yuk kita lihat sebentar. Nah, ini prestasinya. Juara 2. Ada lagi, Sa? Nggih, setelah itu di Banjar Sawah Pedungan. Wih, dapat lagi. Nggih, harapan 1. Harapan 1. Oh, diborong niki. Lagi Sa, ada Sa? Event yang terakhir niki di GWK kemarin. Wih, banyak angka nolnya Sa. Niki lombanya 2020 karena ditunda. Ditunda. Jadi diadakan di Februari 2021. Oh ya, waktu niki nih. Okay. Ya. Dapat juara favorit like Instagram dan juara 3. Juara 3. Okay. Wih, lumayan totalnya. Berarti untung juga Sa ya. Niki kan ogoh-ogohnya ekstrim Sek ya. Dengan lidahnya yang pertama apa tuh namanya? Menumpu lidahnya. Menumpu ya, lidahnya menumpu. Untuk ngangkut ke lomba ya nih Sek. Ribet apa gampang Sek? Untuk ngangkutnya sih ribet niki, harus ribet ya. Harus ada teman yang bantu karena posisi gininya besar juga, berat juga. Berarti rawan gitu ya. Iya, rawan. Niki juga bergerak gini dia. Montal, makanya kalau bawa ke tempat lomba biasanya yang si pipa di sini untuk menyangga dulu biar nggak goyang. Oh, ditumpu dia dulu. Karena ini ogoh-ogohnya banyak Sek ya. Lumayan juga banyak dan ada satu lumayan besar. Berapa menghabiskan clay ini Sek? Oh, ogoh-ogoh niki awalnya tidak menggunakan clay sama sekali, cuma pakai cornice. Terus yang pakai clay cuma tapel ini aja. Oh, itu ya. Karena ada perubahan kemarin. Tiang buat tapel awal dari cornice ulatan biasa, namun kebesaran. Terus tiang ganti baru belajar pakai clay ini aja. Jadi ini ininya pakai clay. Oh, tapel yang besar ya. Yang besar aja.
Nah, boleh diceritakan sedikit sinopsisnya? Ya, jadi Sang Pancu Korsika Nike, awalnya Dewa Siwa ingin menciptakan dunia, terus dia mengutus Sang Pancu Korsika yang terdiri dari Sang Gargul, Sang Korsika, Sang Kurusil, Sang Maitri, dan Sang Tretanjala. Awalnya Dewa Siwa mengutus yang empat, namun dia gagal menciptakan dunia, akhirnya dikutuk oleh Dewa Siwa. Kemudian dia mengutus Sang Tretanjala untuk menciptakan dunia dan dibantu oleh ibunya Dewi Uma. Akhirnya berhasil menciptakan dunia beserta isinya. Nah, saat sampai di Catuspata, Dewi Uma berubah menjadi Dewi Durga. Begitu melihat ibunya berubah jadi Dewi Durga, Sang Tretanjala berubah jadi Mahakala dan mengajak keempat saudaranya Niki dan menempatkan masing-masing penjuru arah. Yang di timur berwarna putih, yang di selatan berwarna merah, yang di barat berwarna kuning, dan yang di utara berwarna hitam. Nah, ini kan ceritanya, guys. Ya, Smeton, kali ini kita sudah selesai review dan wawancara tentang ogoh-ogoh pasak yang ini. Ayo kita lanjut ke ogoh-ogoh yang selanjutnya. Boleh, Sob? Siap. Ya, ayo kita lihat lebih dekat lagi.